Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Alam Desaku Channel ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya, diberi rezeki yang melimpah barokah, panjang umur, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih muter-muter di seputaran Kecamatan Kembaran ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor Desa Purwodadi, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke teman-teman, kita sudah sampai ini di depan SMP Negeri 2 Kembaran. Terus di sebelahnya SD Negeri Purwodadi ya teman-teman. Saya berjalan ke arah timur ini ya. Tadi saya mulai perjalanan dari Gapura Selamat Datang Desa Purwodadi yang berbatasan dengan Desa Kembaran ya teman-teman. Jadi Desa Purwodadi ini merupakan desa di Kecamatan Kembaran yang di sebelah baratnya itu berbatasan dengan Desa Kembaran itu sendiri ya. Terus di sebelah timur itu berbatasan dengan Desa Karang Tengah. Jadi untuk Desa Purwodadi ini merupakan desa yang berada di tengah-tengah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan untuk suasana alam pedesaan di desa ini. Sudah modern ya teman-teman. Oke, kita sudah melewati kantor kepala desa Purwodadi. Untuk kondisi jalan di sini sudah sangat-sangat nyaman ya teman-teman, sangat halus, sudah lebar juga ya, jadi untuk berpapasan sudah enak atau sudah luas ya teman-teman. Oke teman-teman, di pertigaan sini kita ambil kiri ya teman-teman, kita masuk jauh lebih dalam lagi di seputaran Desa Purwodadi, Kecamatan Kembaran ini. Ini saya berjalan ke arah utara ini ya teman-teman. Kita masuk ke wilayah Desa Purwodadi di sebelah utara. Untuk suasananya di sini sangat-sangat adem ya teman-teman, asri juga. Kebetulan ini saya kesini masih pagi hari ya teman-teman, mungkin ini sekitaran jam 6 pagi, jadi suasananya itu masih agak gelap-gelap gimana ya, karena kebetulan hari ini agak mendung ya, jadi suasananya belum begitu cerah. Tetapi suasana di sini bisa dikatakan itu sangat-sangat asri ya teman-teman. Oke, kita sudah sampai ini di seputaran lapangan Desa Purwodadi. Sebelah kiri kita merupakan lapangan Desa Purwodadi ya teman-teman. Terus di sebelah kanannya merupakan perkebunan ini ya teman-teman. Jadi untuk rumah-rumah di desa ini juga belum begitu padat ya teman-teman, masih seperti di desa-desa pada umumnya, jarak dari rumah ke rumah yang lain itu masih agak berjauhan ya. Oke teman-teman, kita lanjut, kita belok kiri ya, ini ke arah barat, kita mengelilingi Desa Purwodadi.
Oke teman-teman, semoga video ini bisa menjadi hiburan ya buat teman-teman semua, terutama mungkin buat teman-teman yang berasal dari desa Purwodadi ini yang sekarang sedang berada di perantauan ya, atau mungkin sudah menetap di luar daerah sana. Semoga dengan menonton atau menyimak video ini bisa sedikit mengobati rasa rindu atau rasa kangen teman-teman semua terhadap kampung halaman tercinta. Jadi kayak ginilah suasana desa Purwodadi, Kecamatan Kembaran yang terbaru ya teman-teman. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Suasananya sangat adem, asri ya teman-teman, karena ini waktunya masih pagi hari. Di kanan kiri juga banyak pepohonan ya, yang membuat suasana di desa ini menjadi lebih asri. Oke teman-teman, ikuti terus jalan-jalan kita di desa Purwodadi, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.